cek kesiapan masing-masing PPS. Tidak lain juga bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah menjelang pelaksanaan pilkada serentak calon bupati dan wakil bupati. Tentunya kami juga menghimbau agar kita semua mari sama-sama menjaga Lombok Tengah ini dalam pelaksanaan pilkada nanti agar tetap berjalan aman, lancar, tertib dan kondusif, serta senantiasa selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Kami bersama Polres Lombok Tengah akan memastikan bahwa pesta demokrasi berjalan dengan baik dan sukses, dan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan.